Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak buat short review untuk salah satu model vintage, iaitu model Priceman. Model TW9100 Priceman. Okey. Model ni dilengkapi yang twin sensor, iaitu sensor untuk temperature dan atmospheric pressure. Okey. Function jam ni first time lah, basic dia. Kemudian ni untuk memori dia, dia boleh record memori untuk data sensor tu lah. Atmosfer kan ni. Ini sekarang ni kita dalam mode altimeter dan thermometer. Okey, ni dia punya pergerakan graf. Ni sekarang ni suhu 30 darjah Celsius. Okey. Okey, ni yang memori tu yang saya cakap. Maksimum punya bacaan pada 18.4, ni minimum pada 14.1. Okey. Okey. Ni alarmnya mode stopwatch. Okey. Kat sini dia punya sensor. Ni button untuk select mode lah. Ni untuk kalau nak buat adjustment untuk masa dan lain-lain. Ni button light. Okey, lampu masih menyala. Dan ni dia punya button untuk pilihan. Okey. Okey, ni sekarang bacaan suhu 30.3 darjah Celsius. Dia punya bacaan untuk yang ni punya baru meter 1015 HP. Ini graf dia sudah. Sekarang ni sebenarnya keluaran jam ni dia punya bezel warna hitam. Tapi ini bezel dah di custom kan. Bezel dah dibuat kembali, copy daripada bezel yang ori. Sebab sekarang ni bezel ni memang dah tak keluar. Ni dia punya band. Okey. Biasanya pemilik-pemilik jam ni akan menghadapi masalah bezelnya yang pecah. Dan bagi mengatasi masalah tu, saya ada buat ni lah, replacement bezel untuk model ni. Bezel ni senang ya, mudah dipasang dan ianya fleksibel. Tak perlu buka button apa semua, just replace bezel yang pecah dengan bezel ni. Saya rasa itu sahaja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih.